Pemirsa, harga ayam potong di Pasar Angso 2 kembali mengalami penurunan harga hari ini, 4 Agustus 2023. Harga ayam potong kembali turun menjadi Rp25.000 per kilogram, setelah beberapa waktu lalu sempat menyentuh harga Rp30.000. Sepekan terakhir, harga ayam potong di Pasar Angso 2 Kota Jambi mengalami penurunan, yang sebelumnya sempat mencapai harga Rp30.000 per kilogram. Kini turun menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Turunnya harga tersebut disebabkan melimpahnya stok di pasaran. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi para pedagang ayam potong. Niki, salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Angso 2 Jambi, mengaku senang dengan turunnya harga. Dirinya mengaku mengalami peningkatan omset. Untuk ayam potong hari ini harganya Rp25.000. Berapa hari ini sudah mulai turun? Sudah mulai turun. Mulai 30, turun ke 78, sekarang sudah 25. Sementara untuk harga bahan pokok lainnya masih terpantau stabil. Meski ada kenaikan pada cabai merah yang sebelumnya hanya Rp22.000, kini menjadi Rp26.000. Daging sapi Rp130.000 per kilogram, telur ayam broiler Rp30.400, telur ayam kampung Rp36.000 per kilogram, bawang merah Rp24.000 serta bawang bombay Rp26.000 per kilogram. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.